Ya, terima kasih pemirsa. Kita masih membahas harga BBM naik, akankah harga sembako kembali melejit? Saya masih ditemani Bapak Dr. Sutisna Muhari, SEME, pengamat ekonomi, penulis buku perilaku konsumen, dan juga sekaligus sebagai dosen pasca sarjana Uniba. Wah, luar biasa. Bapak, ini sudah banyak sekali Pak pemirsa Sultan TV yang ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Nah, mungkin yang pertama Pak yang ingin saya bacakan ini, bagaimana menurut Bapak terkait dengan langkah pemerintah dalam menaikkan harga BBM? Sudah tepat atau belum? Ya, kalau dibilang sudah tepat atau belum, itu tergantung sudut pandang masing-masing ya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang perekonomian secara umum, kan sebetulnya ekonomi yang sehat itu ekonomi tanpa subsidi sebetulnya. Jadi seluruh harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar, gitu ya. Dan pemerintah sekarang berusaha mengarah ke situ. Memang berat ya bagi pada sebagian masyarakat ya mengikuti harga pasar. Nah, kalau perekonomian ditentukan kepada mekanisme pasar, di situ tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan, penyelundupan, dan lain-lain. Jadi, nah, pemerintah sekarang dalam menaikkan BBM itu, sebetulnya dia berusaha menentukan harga mengikuti harga pasar. Harga internasional maksud saya ya. Jadi harga internasional. Jadi itu penyesuaian. Sebab nanti kalau jadi disparitas harga antara harga dalam negeri dengan harga internasional, itu akan terjadi banyak penyimpangan, penyelundupan, dan lain-lain. Nah, yang jadi soal sebetulnya adalah apakah Pertamina dalam hal ini sudah bekerja dengan efisien atau belum. Itu yang dari dulu belum jadi apa ya, fokus kita kan masih kepada ekonomi makro dan seterusnya. Pada ekonomi mikro misalnya, kinerja Pertamina apakah tidak terjadi pemborosan dan lain-lain, mafia minyak dan lain-lain. Itu yang menyebabkan perusahaan tidak bekerja dengan efisien dan sehingga akhirnya menimbulkan kenaikan harga. Sebab kalau sebetulnya kalau perusahaan bekerja dengan efisien ya, jadi pola-pola lama di dalam mengelola BUMN itu dihentikan dan dilakukan perbaikan sedemikian rupa, mungkin harganya tidak akan terlalu mahal walaupun harga itu mengacu kepada harga. Jadi soal tepat atau tidak dari sisi pemerintah itu sudah tepat karena dia mendorong supaya ekonomi harga barang-barang dan jasa itu sesuai dengan harga keekonomian. Jadi harga keekonomian itu adalah harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi di situ tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kebijakan-kebijakan. Nah, kalau dari sudut pandang masyarakat, tentu ya namanya naik harga ya masyarakat pasti merasa keberatan lah. Ya, merasa keberatan. Setiap kenaikan harga berapapun itu masih merasa keberatan. Tetapi ya itu situasi yang harus kita hadapi. Kira-kira ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ini terkait dengan kenaikan harga BBM, meskipun tadi sebetulnya Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk subsidi sejauh ini tidak naik ya Pak ya untuk Pertalite. Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Ya, kenaikan harga itu pasti memicu inflasi. Nah, inflasi langsung maupun inflasi tidak langsung. Jadi inflasi langsung itu ya harga naik, ya itu inflasi langsung. Kalau dia memicu inflasi tidak langsung, berarti dia memicu kenaikan harga yang berkaitan dengan produk itu. Kalau misalnya BBM digunakan untuk transportasi umum misalnya ya, transportasi. Nah, kemudian transportasi itu kegiatannya memindahkan barang dan jasa. Nah, itu pasti akan menaikkan harga harga jasanya itu. Kemudian terus akan merembet sampai ke harga barangnya. Itu inflasi, memicu inflasi tidak langsung. Tetapi kalau kenaikan yang sekarang, Pertamax Turbo, kemudian Dex Lite, dan Pertamina Dex, itu kan segmen khusus. Jadi itu hanya ya kurang dari 10% lah pengguna BBM itu.
Jadi menurut saya ini ya, menurut saya tidak akan berdampak signifikan lah pada inflasi secara keseluruhan. Kecuali misalnya pertalite-nya naik sampai 10% atau 15%, kemudian harga BBM subsidinya naik dari 5.000 misalnya menjadi 8.000 atau berapa gitu. Nah, itu pasti akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Inflasi akan, itu akan memicu inflasi yang cukup besar. Kira-kira itu. Oke, baik Kak. Pak, kita pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin ini keluhan juga yang mungkin barangkali dirasakan masyarakat di luar sana dan juga khususnya mungkin para ibu ya Pak. Ini kenapa sih Pak? Ini selalu ada kenaikan harga ketika menjelang puasa dan juga Lebaran. Kalau kita lihat setiap tahunnya ini seperti hal yang berulang. Ya, jadi saya kira faktor paling utama yang mempengaruhi kenaikan harga-harga di masa bulan puasa atau menjelang puasa dan Lebaran ini itu adalah faktor psikologis sebetulnya. Jadi ya apa ya, mereka menganggap bahwa memang ini saatnya menaikkan harga, misalnya gitu ya, para pedagang itu, karena akan banyak konsumen yang datang. Kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi padahal sebetulnya mereka tidak pasokan mungkin tidak berkurang ya, tapi karena faktor psikologis tadi bahwa ini sudah tradisi lah, sudah ini dari yang lalu-lalu juga begitu. Jadi para pedagang ya, para produsen, petani punya semacam ritual ya. Ritual untuk menaikkan harga. Oh, ini ya, saatnya menaikkan harga, kira-kira gitu. Karena di masyarakat sudah terbentuk psikologis ya, bahwa ini akan naik harga-harga. Jadi semacam ada permakluman ya, ada permakluman dari masyarakat bahwa oh, ini bulan puasa, ini Lebaran, ini akan naik harga. Jadi ini dijadikan kesempatan oleh produsen untuk menaikkan harga. Selain tentu mungkin pasokan berkurang juga gitu ya. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi harga. Banyak ya, misalnya tadi soal harga psikologis, kemudian harga internasional, kemudian sistem distribusi, rantai distribusi makin panjang makin naik harganya. Kemudian musiman juga, barang-barang seperti cabai, tomat, dan lain-lain itu kan bergantung pada musim. Kalau di musim penghujan biasanya harganya meningkat karena produktivitas petani juga berkurang. Nah, tergantung nanti kalau di masa Lebaran itu masa musim hujan atau tidak. Biasanya masa Lebaran sih belum musim hujan ya, atau sudah berakhir masa musim hujannya. Jadi sebetulnya pasokannya harusnya cukup. Kira itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ini kalau kita lihat sendiri bahwa BBM terus naik ketika misalnya mengikuti harga minyak dunia yang juga ikut naik. Tapi Pak, menurut Bapak sepanjang sejarah dan juga pengamatan Bapak, pernah tidak ketika harga minyak dunia turun, BBM kita ikut turun? Ya, aduh saya agak lupa itu, tapi hampir tidak pernah sih ya. Yeah. Jadi ya itu yang jadi pertanyaan masyarakat ya. Katanya mengikuti harga dunia, begitu harga minyak dunia turun, Pertamina tidak menurunkan harganya, harga BBM-nya. Itu banyak dikritik saya kira di tidak fair gitulah ya. Di satu sisi mereka mendukung soal harga keekonomian bahwa harga itu mengikuti harga internasional. Tetapi pada saat harga internasional turun, mereka enggan menurunkan itu ya. Pernah ya, tapi sedikit sekali ya. Pernah, dulu ya pernah. Tapi di tahun-tahun ini nih, di 5 tahun belakangan ini, saya kira enggak pernah itu. Walaupun harga minyak dunia turun. Nah, ini yang sering menjadi kritik masyarakat ya, saya kira itu.
Oke, terima kasih banyak Pak Sutisna sudah membersamai kita di pagi hari ini. Tentunya semoga tema bahasan yang kita bahas hari ini bisa sedikit memberikan apa informasi pencerahan begitu ya kepada masyarakat, karena sebetulnya tadi disebutkan oleh Pak Sutisna kenaikan harga sih masih dalam batas wajar begitu, karena memang perekonomian Indonesia juga ini masih dalam kondisi yang cukup baik. Terakhir Pak Sutisna, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat? Ya, saya kira saran saya sih di dalam sebetulnya walaupun harga kenaikan harga masih wajar, secara umum kita masih dalam kondisi sulit ya, karena daya beli kita menurun karena kekurangan penghasilan masyarakat yang kehilangan penghasilan dan seterusnya, sehingga ya saran saya sih pertama mencoba membuat daftar kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Jadi semacam menyusun skala prioritas lah ya. Jadi hal-hal yang tidak terlalu penting, kebutuhan sekunder apalagi tersier untuk masyarakat menengah bawah, itu mungkin dihindari untuk dibeli. Jadi kita coba memenuhi apa yang kita butuhkan saja. Yang kedua mungkin juga saya sih soal minyak goreng terutama ya. Ini saya khawatir sebetulnya nanti ini kan berlaku 6 bulan ke depan. Harga eceran tertinggi 14.000 itu 14.000 rupiah itu berlaku 6 bulan ke depan. Nah, setelah itu nanti akan dievaluasi. Nah, apakah akan kebijakannya dilanjutkan atau tidak? Nah, kalau harga CPO-nya terus meningkat di tingkat internasional ini agak berbahaya ya. Menurut saya nanti akan memicu kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan. Ini perkiraan-perkiraan saya saja, wanti-wanti, jadi mungkin mengurangi konsumsi minyak goreng lah, itu juga bisa membantu mengurangi pengeluaran kita ya, saya kira itu. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Sutisna Muhari, SEME, pengamat ekonomi, dosen pascasarjana Uniba dan juga penulis buku Perilaku Konsumen. Sekali lagi terima kasih Bapak, sukses selalu, sehat selalu. Semoga nanti kita bisa sambung lagi di sesi selanjutnya tentunya dengan pembahasan menarik lainnya ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Dea. Ya. Selamat siang para pemirsa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Sultan TV, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Besok kita akan kembali hadir di tema pembahasan menarik lainnya di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Delita Mungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.